Yang ketiga, pada saat kita jemur, yaitu berselang 2-3 hari, yaitu setengah hari sampai pagi. Berbagi pengalaman dari kami kelompok 2, yakni pertanyaannya, benih yang sudah disimpan selama satu musim tanam, bagaimana untuk mengetahui bahwa benih tersebut masih layak? Pengalaman bahwa apabila benih tersebut sudah disimpan selama satu musim tanam, biasanya kita jemur dulu di benih tersebut, kemudian kita kasih terapung di air. Dan untuk meyakinkan, kadang-kadang ada juga yang memakai garam, air tersebut kasih garam dulu. Kalau bibit tersebut terapung, berarti yang terapung dibuang, dan yang masih tenggelam itu yang kami uji. Pernahkah Bapak Ibu sekalian menggunakan benih baru? Sini, yang dikasih air garam. Iya. Diambil telurnya. Di luar. Ini kan air murni ya? Air murni. Ambil tapi sanggup. Tapi sanggup. Ya, ya. Kunas, mana? Kunas. Ya, ini enggak. Ya, ini enggak. Ini enggak. Ini enggak. Ini enggak. Ini ada ya? Nanti yang terabung. Ini pegang baik-baik. Ya, kasih lebur. Ah, yang masih tergenang kan? Masih terapung. Iya. Pak. Ya, itu mencari setengah itu dia. Iya. Ya. Setengah itu yang terapung. Iya. Iya. Tapi setengah itu yang terapung. Ini dia. Yang pada setengah. Iya. Nah. Oke. Kalau dia di air biasa dia tenggelam. Tapi kalau dia air garam dia sudah terapung. Terapung. Berarti dia cuma setengah. Setengah. Berarti kalau tenggelam bagus. Iya. Ya, setelah itu yang terus itu Pak ya. Baru dulu. Baru itu yang dalam itu yang tenggelam. Iya.